melawai. Mike Tyson akan meladeni perlawanan Jack Paul pada laga eksibisi di Arlington, Texas, Amerika Serikat, 15 November tahun 2024. Sebelumnya, kedua petarung dijadwalkan bentrok pada bulan Juli lalu. Namun, duel harus ditunda karena masalah kesehatan yang dialami si Leher Betar. Berlatar belakang sebagai seorang YouTuber, Jack Paul tidak bisa dipandang remeh lantaran memiliki mentalitas yang kuat. Di hadapan sang juara termuda kelas berat tinju sepanjang sejarah itu, ia masih bisa jawama. Di Problem Child, merasa yakin bisa membuat Mike Tyson tersungkur dan menjadi samsak hidup dengan menorehkan kemenangan KO. Tak cuma itu, Jack Paul yakin bisa menghasilkan pundi-pundi uang senilai 40 juta dolar Amerika Serikat atau setara 623 miliar rupiah dari pertarungan ini. Sebelum Mike Tyson, 10 laga kontra lawat yang punya latar belakang berbeda-beda telah dilakoni Jack Paul. Mulai dari sesama YouTuber, mantan petarung UFC, hingga petinju profesional. 9 kemenangan ditorehkan Jack Paul dengan 7 melalui KO atau TKO. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Sporter.